sini kalau ada daun ketumbar tambah seger itu. Enggak kak Bunda. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channelnya Bunda Ani ya. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Amin. Di video kali ini Bunda Ani mau masak menu istimewa ya teman-teman. Kalau buat teman-teman yang di itu menu biasa-biasa saja ya. Tapi kalau Bunda sangat istimewa. Menunya apa? Simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Jangan lupa untuk di like, comment, share dan subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk ditekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari Bunda. Simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Selamat menonton, semoga videonya bermanfaat. Di video kali ini Bunda Ani mau masak menu istimewa ya teman-teman, yaitu lodeh jantung pisang. Ini Bunda udah siapkan satu buah jantung pisang ya teman-teman. Bumbunya apa saja, ada bawang putih, bawang merah, lengkuas, sedikit jahe, ada daun salam, juga tempe masem ya teman-teman, dan cabai hijau. Terus ini ada udang rebon ya teman-teman, sama masako, tak lupa juga gula dan garam ya teman-teman. Sekarang Bunda mau rebus dulu jantung pisangnya. Ini Bunda udah merebus air ya teman-teman biar cepet. Sekarang Bunda mau iris jantung pisangnya. Ini pisangnya bukan jantung pisang yang biasa Bunda beli ya, kok agaknya hitam. Tapi tadi Bunda coba itu nggak pahit. Bunda kasih garam ya teman-teman. Ini sepertinya bukan pisang yang biasa Bunda beli. Ini kok agak hitam. Biasanya Bunda kalau beli itu enggak itu. Memang beda sih jantung pisangnya. Enggak tahu ini pahit apa enggak. Mungkin ya enggak ada Bunda coba. Kita rebus sampai matang ya teman-teman. Udah empuk ya teman-teman. Bunda mau rendam pakai air bersih dulu, nanti Bunda cuci terus Bunda masak pakai bumbu ya. Ini ya teman-teman hasilnya, jantung pisangnya udah Bunda rebus pakai, dikasih garam sedikit ya. Terus ini udah Bunda cuci sampai 4 kali jadinya bersih, tapi nggak tahu kok ada yang hitam. Ini nggak sama kelihatannya sama yang Bunda pernah beli. Sekarang Bunda mau goreng bumbunya dulu ya teman-teman. Ini Bunda mau tuang minyak ya. Ini minyaknya bekas minyak ikan ya. Sekarang Bunda mau goreng bumbunya. Sudah matang ya teman-teman. Ini mau Bunda ulek dulu. Ini Bunda udah siapin air ya teman-teman, karena Bunda pakai santan instan jadinya nggak ada santan cairnya ya, jadi Bunda kuahnya pakai air. Terus ini bumbunya udah Bunda ulek, Bunda masukin. Selanjutnya Bunda masukin lengkuas sama daun salam ya teman-teman. Tunggu sampai mendidih, nanti jantung pisangnya dimasukkan. Bunda masukin udang rebonnya. Masak itu asalkan bumbunya lengkap pasti enak ya teman-teman. Masak apa saja tergantung pada bumbunya ya. Masak daging kalau bumbunya nggak komplit ya kurang sedap ya. Jadi menurut Bunda itu ada di bumbu. Ini tadi garam sama gulanya udah Bunda ulek biar nggak bersin-bersin ya teman-teman. Masukin jantung pisangnya. Bunda kasih bawang merah sama bawang putih juga ya teman-teman.
lihat menu Bunda selalu ada cabai hijaunya. Bunda nanam satu pohon aja udah 5 bulan gak habis. Bunda masukin sedikit masako. Bunda ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel Bunda selama ini. Mudah-mudahan teman-teman dilancarkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Buat yang belum subscribe, tolong di subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Baunya sedap banget ini. Sekarang Bunda masukin santannya ya teman-teman. Santannya ini sesuai selera teman-teman, mau kental bisa, mau sedang juga bisa, sesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau Bunda nggak terlalu suka kental, udah selesai ya. Oke, mantap. Ya, bawahnya mantap sekali. Apapun makanannya, yang penting badan kita sehat, nggak masalah. Rasa dulu ya, alhamdulillah pas teman-teman, garamnya juga pas, rasanya juga pas. Ini kalau ada daun ketumbar tambah sedap ya teman-teman. Bunda gak punya. Sekarang kita tuang ke mangkok ya teman-teman. Warnanya nggak bisa putih, nggak tahu di sini beda jantung pisang. Sayurnya udah selesai, Bunda mau akhiri videonya ya teman-teman. Bunda mohon maaf bila ada